informasi yang kami dapatkan bahwa di penghujung bulan Februari ini Dewan akan melaksanakan Banmus, yang hasil dari Banmus itu untuk menyusun jadwal reses di bulan Maret. Reses itu berdasarkan informasi yang kami terima dilaksanakan selama 10 hari. Oleh karena pelaksanaan reses itu adalah menjadi alat kelengkapan Dewan, begitu, menjadi tupoksinya Dewan, dan itu menggunakan anggaran negara, maka dilarang untuk melakukan kampanye di dalam reses itu. Pertama, dalam waktu sehari dua hari ini kami akan bersurat kepada Dewan untuk melakukan upaya pencegahan. Nanti kami sampaikan dasar-dasar dan pasal-pasal larangan soal itu. Kalau pelaksanaan resesnya pasti. Nah, kaitan dengan itu kami juga meminta kepada Setwan nanti untuk meminta jadwal pelaksanaan reses supaya pengawas kami di lapangan dapat secara melekat melakukan pengawasan.